Selepas Kelantan dan Terengganu, program Titipan Kasih Harian Metro TKHM bersama Nestle menyantuni 100 mangsa banjir dan golongan B40 di Kampung Sempadan Batu Balai Jerantut Selasa lalu. Pengarah Eksekutif Perundangan dan Kesetiausahaan Nestle Malaysia Tengku Ida Adura berkata, pihak Nestle terpanggil membantu golongan yang mengalami bencana alam seperti banjir di Kampung Sempadan. Beliau berkata mangsa mengalami kemusnahan harta benda dan tempat tinggal. Setiap kali musim tengkujuh sudah pasti berdepan kesukaran dan sumbangan kotak rezeki sedikit sebanyak membantu golongan terkesan. Program turut diserikan dengan kehadiran personaliti TV3 Fizah Sabjahan yang mengacarakan majlis serta menyertai lawatan ke kediaman golongan memerlukan. Hadir pada program itu, pengarang kumpulan Harian Metro Husin Jahid, pengarang eksekutif kandungan Harian Metro Yusri Abdul Malik dan pengarang berita kanan merangkap pengarah program Titipan Kasih Harian Metro Nur Azam Abdul Aziz. Sementara itu, Husin dalam ucapannya berkata dengan slogan rasai berita sebenar, berharap pembaca yang membaca berita diterbitkan Harian Metro turut merasai kesukaran dan kepayahan ditanggung golongan yang dibantu. Husin berkata sebelum ini program TKHM turut menyantuni 150 mangsa banjir di Pasir Mas Kelantan dan 100 mangsa di Kuala Berang Terengganu minggu lalu. Keprihatinan Harian Metro bersama Nestle menghulukan sumbangan kotak rezeki kepada 100 mangsa banjir dan golongan B40 disambut baik penerima. Alhamdulillah pada hari ini satu lagi program Titipan Kasih Harian Metro bersama Nestle dan kali ini kita berkunjung ke kawasan Kampung Sempadan di Jerantut Pahang. Kita menyantuni seramai 100 orang lagi mangsa-mangsa banjir dan juga golongan B40. Yang kita lihat di sini adalah satu bukan mangsa banjir tapi golongan B40 yang mengalami kepayahan dan kita lihat mereka ni ada kesusahan dari segi penyakit diabetik yang kita bantu. Sebagaimana yang saya katakan tadi, kita telah pun berada di Pasir Mas Kelantan dan juga di Terengganu Kuala Berang baru-baru ini. Seramai keseluruhannya kita bantu 150 di Pasir Mas dan 100 di Terengganu Kuala Berang dan 100 lagi di Jerantut Pahang ini. Titipan Kasih ini akan berterusan dan kita harapkan dengan kerjasama lebih banyak lagi syarikat-syarikat korporat, NGO dan agensi-agensi kerajaan untuk bekerjasama dengan kami dalam program Titipan Kasih Harian Metro. Terima kasih.